Okey, Puan Nurzia, Nur Nurziha adalah salah seorang yang sakit kami. Beliau berasal di Pulau Pinang dan kami telah merawat beliau selama setahun. Sakit ini adalah unik sebab apa? Bila dia dirasuk, dia akan dalam bahasa orang putih transform menjadi seorang dari nenek kebaya. Jadi nenek kebaya, ya. Jadi bila dia dirasuk tu, cara dia cakap, cara dia menilai dan raut wajahnya dan badannya akan bongkok. Seolah dia sekarang seorang seorang tua yang berumur mungkin 70 tahun, 80 tahun. Saya pernah lihat ibu kawan saya, Raja Zul, ibunya bila dia kena rasuk tu, dia boleh cakap Jepun. Dia cakap Jepun, ada cakap Tamil, Ustaz, ya. Sebenarnya Iblis ni dia mempunyai kelebihan daripada kita seorang manusia. Sebenarnya Iblis ni dia boleh keupayaan untuk masuk ke dalam kita, besar, kecil, dia berjelma, dia macam-macam. Dan yang bagus ni dia punya keupayaan percakapan dan ilmu dari segi banyak. Dia boleh bercakap dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, semua dia boleh message yang dia boleh bercakap tu, semua orang boleh faham. Dia boleh cakap dalam, dia boleh cakap Cina, Melayu. Depends atas panggil berplay, ya. Dari segi awal kejadian, ya, bila rasuk ataupun masuk sesuatu dalam badan kita, kita sebenarnya sedar atau sebenarnya memang tak sedar? Ada ada dua aspek sini. Setengah daripada sakit kata dia sedar, tapi dia tak boleh kontrol diri dia. Dia tak boleh kontrol apa yang dipercakapkan, dia tak boleh kontrol apa yang diperlakukan. Seolah ada benda yang kontrol diri dia, tapi dia sedar. Tapi ada juga pesakit yang kata dia tak sedar langsung, ya. Kadang-kadang macam dia tidur, tapi apa yang berlaku itu dia tak sedar. Di sini apa yang berlaku Iblis tu, dia telah merasuk dalam akal fikiran akal manusia itu, akal pesakit itu, dan control the whole body itu dari segi pergerakan, percakapan. Ada satu kes beberapa tahun yang lalu, di mana seorang tua berumur 70 tahun berasuk dan bercakap siap ketat. Lepas tu dia lakukan ada yang tomoy depan kami semua. Dia bangun kan ni? Dia bangun, dia tak sedar. Dia tak sedar. Bercakap pun bahasa siap. Bahasa siap. Waktu kita tak buka gendang kali. Saya pernah lihat lah sakit kerasukan. Tapi lah kadang-kadang tu ada juga kadang-kadang bomoh dan bomoh lah. Dia pun masuk syaitan kat kulit dia. Dia pun suka opah untuk merawat. Dalam konteks orang dari Islam ni ada tak ni? Sedap kita jadi rumah dengan kau memang sedap lah. Tak ada lah perlukan bantuan lain pun tak ada. Tapi kami tak minum bantuan. Kami 100% sedap apa yang kami lakukan. Baik, bila ialah syaitan rumah. Adakah dia menggigit? Tak ada, dia kacau lah. Kadang-kadang saya kadang-kadang dia rasa ni bukan ni. Tak sebenarnya. Dia kata ni di dalam badan duk gigit kan? Tak, Iblis ni. Dia masuk dalam badan kita. Dia mengalami di pemikiran kita. Dan juga mempunyai kita punya emosi dan hati dan perasaan. Dan ketika dia akan menguasai basarah di belakang kita, dia punya apa-apa, tak sama tujang ni. Bila orang cakap, kadang bila orang rasuk, dia sedar apa yang dia buat. Dia tahu apa yang dia cakap, tapi tak boleh kontrol sebab apa. Iblis sudah mengalahkan kontrol berdasarkan penjara. Dia tak kisahlah dia nak buat sakit ni ke, dia nak buat macam-macam ke, nak buat sakit pun sakit hati kepada. Itu semuanya permainan Iblis untuk menyakitkan badan pesakit tu. Yang Aziz beri rasa tu mungkin jin yang ada dalam badan Aziz Isa yang keluar lagi. 38, 36 jin tu. Kadang-kadang lah, flat-flat saya kan. Okey, Farah, macam histeria sama? Histeria sama juga. Histeria rasa tu dengan histeria tu ada sama? Sama. Tapi histeria ni selalunya agresif lah. Orang akan menangis, menjerit, agresif lah. Tapi juga ada rasuk yang bukan agresif. Jin yang ada dalam badan tu. Ada yang jin lembut. Saya pernah jumpa Iblis. Jin lembut? Orang rasuk Iblis tu lembut lah. Okey, jin lah Iblis tadi kata memang dia boleh masuk. Adakah dia pun terpengaruh dengan persekitaran jin Iblis ni kan? Tak. Dia lembut dan ikut dia pun ni. Itu cakap Iblis ni dia kreatif, inovatif.
dia boleh, dan dia juga seorang pelakon yang cukup bagus. Baik-baik orang manusia. Patutlah dia boleh sejahat dengan manusia. Memang iblis. Memang iblis, iblis itu. Ya. Oh, dan juga kita ada pemanggil yang pertama, Aziz. Panggilan. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Siapakah di talian? Saya Puan Sandra. Aha, silakan Puan. Saya nak kongsi pengalaman lah. Aha, silakan. Selepas saya tak dapat tahu yang saya ada macam ni kan. Bila arwah bapak saya meninggal, lepas 2 bulan lah, saya kakak saya datang, bawa kaki sini ni dah sifat punya. Jadi bila saya dengar, jadi saya terus mengamuk saya tak boleh kawal perasaan saya. Ketika tu saya tak tahu yang saya mengandung. Jadi bila Pandik Ustaz Mas mengobati badan saya, bila Ustaz tu nak datang tu saya dapat rasa. Jadi saya mengamuk berontak. Saya tahu apa orang cakap, tapi saya tak berkawal rasa saya. Jadi bila saya kejar tu badan saya semua bengkak, mengalami kecederaan lah. Sekarang saya mengandung dah 7 bulan. Jadi saya macam nak sembahyang tu tak boleh. Ini kali telefon pun saya dah tidak punya tu dah naik dah tak ada lagi. Dah rasa semacam ni pun ya? Okey, cukup tuan. Okey. Saya nak tanya kalau tuan-tuan tak nampak, kita tentu senang je anak saya sendiri. Jadi saya memang sekarang ni... Itu pengalaman puan ya? Okey, terima kasih untuk pengalaman. Terima kasih puan, dah sudah berkongsi dengan kami. Jadi dah, itu terbawa-bawa atau apa? Itu perasukan. Baik, para tentu dah tahu ayat-ayatnya. Yes, there's a surah yang boleh amalkan oleh puan sekarang ni. Okey, kepada mereka yang ada masalah macam ni, pertama surah Al-Baqarah boleh amalkan ayat surah ini, surah Al-Baqarah, nombor surah 2. Baca dari ayat 165 hingga 186. Kedua, surah Al-Hajj, nombor surah 22. Baca dari ayat 5 hingga 18. Dan yang ketiga, surah Al-A'raf, surah 7, baca dari 171 hingga 194. Al-Baqarah 244 ke 255. Itu ada surah yang boleh diamalkan ya. Okey. Dan juga nak tahu juga dari segi punca yang sebenarnya ya, Tuan Haji. Sebab kalau kita tengok dari segi info pesakit tadi, puncanya hanyalah orang kata kecil je selepas membantu sahabat kena histeria di tempat kerja. Jadi mungkin ialah takkan kita tak membantu kawan kita kan? Tapi adakah ini orang kata nak tahu juga lah punca-punca yang sebenarnya. Punca ni banyak. Setengah daripada punca ni sebab seorang dendam, sikap hidup ada kena sihir lah. Tapi setengah-setengah individu tu memang naluri dia lemah. Jadi bila naluri dia lemah, dia senang diganggu. Jadi bukan kerana buatan orang ke ataupun apa balas dendam ke apa. Ini memang diganggu disebab naluri dia lemah. Selalunya perempuan. Ada juga yang lelaki yang kena rasuk tapi tak jarang-jarang lah, tak selalu. Baik, cuba kita perjelaskan saat battalion ni kan. Untuk kita jelaskan bagi kami yang tak apa tahu mungkin kita jelaskan. Ni jin apa tadi? Badan satu jin kan? Jin, hantu, iblis ni dia ada balik tak atau dia memang sama dia? Dia ada tiga. Tiga yang makhluk menentukan jadikan satu manusia. Itulah. Kedua malaikat yang ada cahaya. Jin, iblis adalah sama daripada api. Jadi tiga. Jadi takkan ada lagi satu yang roh sesat. Roh sesat ni roh yang tidak diterima oleh alam barzah. Jadi bila atas sebab itu syirik ke ataupun dosa-dosa yang besar ke. Jadi roh-roh ni berkeliaran di atas dunia ni dan berkawan dengan syaitan dan iblis ni dan jadi jahat lah. Ya. Tujuan saya tanya tu, Farah, kenapa kadang-kadang bila buang ni kadang-kadang kita tengok orang masuk dalam botol kan? Jadi macam bab ni, kalau kita merawat, katakan okey kita merawat kat sini. Ada tak diterpah nanti dia boleh pergi kat sini? Iblis ni, ataupun benda-benda halus ni, dia macam iblis, jin, dia tak ada jasad. Kan, dia boleh kupas macam tu je. Jadi macam kita kena buang. Itu satu kaedah yang dianggarkan. Ya. Macam iblis ni kita tak boleh binasakan sampai kiamat Yusuf. Dia ada. Tapi yang menjadi masih biasa jin ni, itu senang iblis. Macam manusia lah, kita ada banyak jenis. Jenis orang Melayu, orang Cina, orang India. Sama juga dengan jin ni. Iblis satu jenis. Orang bunian satu jenis. Lepas tu jin akhmar tu satu jenis.
dan sakit-sakit akhlak, sakit-sakit akhlak akhmah tu disebabkan oleh jin-jin akhmah ni. Dia akan masuk dalam badan kita, dia pergi otak kita, dia buat pendarahan dalam otak. Tentu ikut rawatan Islam ada ayat-ayat pun surah-surah ya. Kita melepakkan. Hello. Hello, assalamualaikum. Salam. Ya, siapakah tadian? Ramlah. Ya. Kuala Kedah. Ramlah. Ha, silakan. Kuala Ramlah, silakan. Ya, ya. Apa masalahnya, puan? Okey, tak boleh berjalan lah ni. Ya. Lumpuh kan? Kalau kuat tapi dia macam dalam rumah dan pokok lagi panas, dia macam ustaz, aku selalu ikut. Okey, lepas tu? Dah pergi berubat kan? Kalau tak ingat, dia masih batal lah. Macam ni, ada orang-orang kan, dia masih sakit kan, dia mokok tak tidak. Jadi lah makcik nak tanya apa? Ya, kan, sama-sama, kita tak nak ambil pasal apa. Dia panas, sejuk, pergi, sejuk, semua lah ya. Dan tak boleh jalan lah. Duduk mimpi pelik-pelik tak? Ada mimpi pernah pelik-pelik tak? Okey, baik. Terima kasih. Okey. Sampai tak boleh nak membaca Quran. Okay. Ya? Sebenarnya kan, bila dikatakan gangguan iblis, di dalam badan kita. Jadi kita nak buat apa? Sebab apa dalam badan ni tak suka apa yang kita buat? Pertama sekali kita amalan kita dengan Tuhan. Pertama sekali kita baca Quran, solat, macam-macam lah yang amalan kita dengan Tuhan. Jadi kita baca, contoh kenapa macam Puan tadi baca Quran, maka dia sebab badan panas, tak selesa dan sebab benda tu dalam badan. Jadi tak suka, kenapa dia buat macam tu? Sebab dia tak nak sakit atau apa ni, yang sakit tu terus baca Quran. So berhenti dia baca Quran. So bila dia baca, berhenti dia Quran, baca Quran, maknanya dia iblis tu berjaya. Ya, dia nak apa yang dia nak. Dan katanya iblis pun bukan hebat sangat. Kadang-kadang dia tengok Raja Luqman beri takut. Dia lah sakit, maksudnya sakit. Kenapa agaknya dia sakit? Macam Puan Nurzia ni sendiri pun tak boleh berjumpa dengan Tuan Haji Luqman ya. Sebab itu kita kalau, tak bawa pesakitnya ke sini. Yes, kalau dia berjumpa dengan Tuan Haji Luqman, dia akan bertukar menjadi. Bukan saya dia berjumpa, ada satu ketika saya telefon dia daripada tempat saya ke rumah dia. Aha. Dan bila saya cakap saya nak di rumah, dia terus hilang. Cakap dengan telefon pun tak boleh. Itu kan. Baik, kita tengok seketika visual ni. Nama siapa? Tak ada nama.